di hari ulang tahun ke-69. Divisi Humas Polri secara resmi melaunching tanda Korps Kesatuan Humas Polri. Berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, nomor cap -2104/10/2020, tanggal 21 Oktober 2020, tentang tanda Korps Kesatuan Hubungan Masyarakat Polri. Sebuah semangat baru dalam memandang tantangan di masa depan. Divhumas Polri terus meningkatkan kinerja dan inovasi dalam memberikan pengabdian terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu Humas Polri ke-69.